di ini. She looks Cowok like pemilik a nama real asli Reynaldi girl. dan Nadar. Hi Abs, you will be reacting to the seven top seven transgender in Indonesia, guys. And but before everything else, guys, happy Valentine's Day to each and everyone. And let's start reacting to this kind of transgender woman or transgenders. So yeah, but before anything else, guys, please subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell for more updates and videos, guys. So let's start from the seventh spot, Lucinta Luna. Luna. Wow, really. Perempuan Barbie yang satu ini masih menjadi perbincangan nih guys, apakah transgender atau bukan? Sejak foto dan video masa lalunya dibuka di publik dan ada kemungkinan merupakan transgender nih guys. Lucinta Luna hingga saat ini belum mencoba untuk mengklarifikasinya nih guys. Nah inilah yang membuat dunia entertainment saat ini menjadi heboh. Next, Dena Rahman. Dena Rahman. Really? Nah, siapa dari kamu yang masih ingat dengan penyanyi cilik Reynaldi ini? She looks cowok like pemilik a nama real asli Reynaldi girl. Dan Nada Rahman ini dulunya penyanyi cilik seangkatan dengan trio Kwekwek dan kawan-kawan. Cowok kelahiran 30 Agustus 1987 ini memutuskan menjadi seorang transgender pada tahun 2013 silam. Ia pun merubah namanya menjadi nama Dena Rahman. Ia merasa memiliki kepribadian perempuan sejak SMP tuh guys. Awalnya, keinginan untuk menjadi perempuan sampai ditentang oleh orang tuanya juga loh. Namun, kini Dena menjadi salah satu artis transgender tercantik dan tersukses di Indonesia. Next, Julia Roberts. Julia Roberts. Really? From that guy to this. Lahir dengan nama Baby Wijaya Nasroen, perempuan transgender ini pernah membintangi film Mati di Pelukan Janda. Ia sempat dijuluki sebagai Ratu Waria dan sepak terjangnya menjadi perempuan seutuhnya sempat ditentang oleh orang tuanya juga nih guys. Tapi ia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Selena Chaniago. Selena Chaniago. Namanya memang tidak setenar Dena Rahman ya guys. Namun Selena Chaniago adalah artis asal Indonesia yang sangat berbakat. Artis cantik Indonesia yang lahir di Padang, Sumatera Barat itu memang tidak pernah bermain di film Indonesia. Pada tahun 2010 silam, Selena Chaniago tampil maksimal dalam film The Brooklyn Finest yang dipintangi aktor terkenal Richard Gere. Selain itu, Selena juga merupakan penata rambut ternama yang sudah disegani di kelas internasional. Namun, siapa sangka ya guys, wanita cantik dan seksi yang kerap berfoto telanjang dada itu dulunya adalah seorang waria. Bahkan, Selena Chaniago tersebut sebagai transgender Asia pertama yang berhasil bermain di film Hollywood loh. Nah, gimana tuh menurut kamu? Can take this. They are so amazing. Dorce Gamalama. Dorce Gamalama. Muslim. Really? Nama Dorce Gamalama tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita ya kan? Ia mulai masuk ke dunia hiburan sejak membuat kelompok bernyanyi dengan teman-temannya semasa SD. Sejak itu, daya ketertarikan untuk menghibur banyak orang semakin kuat tuh guys. Dorce Gamalama semakin dikenal banyak orang sejak dirinya melakukan operasi ganti kelamin. Namun semenjak itu, Dorce Gamalama justru semakin dekat dengan agama dan memutuskan untuk berhijab. Dorce Gamalama juga dikenal sebagai artis yang punya rasa sosial yang tinggi. Because I'm so thirsty of their hotness. Tata Lim. Tata Lim. Oh, really? Manajer artis satu ini, gaya pakaian dan sifatnya memang sangat mencerminkan seorang perempuan ya. Bahkan Tata Lim juga mengaku kalau dirinya lebih menyukai laki-laki. Nah, meskipun begitu, hingga saat ini Tata Lim belum melakukan operasi transgender. But he is still, I don't know how to address them.
Oscar Lawalata. Oscar Lawalata atau Oscar Septianus Lawalata adalah seorang perancang busana yang kondang. Pria yang lahir pada tanggal 1 September 1977 ini sudah banyak malang melintang di dunia fashion tanah air dan mancanegara. Kakak kandung dari artis Mario Lawalata ini dikenal masyarakat karena dandanannya yang cantik seperti wanita. Oscar pun lihai memilih pakaian serta aksesoris feminim yang tampak cantik membalut tubuh rampingnya. Nah, meski begitu tuh guys, dia menolak disebut gay sebab ia masih membuka dirinya untuk wanita manapun. Untuk urusan cinta, dia sangat terbuka kok, siapa saja, entah pria ataupun wanita. Namun, dia sudah berikrar untuk tidak menikah selamanya tuh guys. Baginya, menikah hanya membatasi kesempatan dan ruang gerak hidupnya. Yes, Milendaru. Milendaru. Transgender fenomenal yang kerap membuat kontroversi di media sosial lewat postingannya di Instagram. Siapa lagi ya kalau bukan Miley Cyrus atau yang lebih dikenal dengan Milendaru. Nama keponakan artis cantik Ashanti ini mulai terkenal setelah merubah penampilannya menjadi wanita tulen. Bagaimana nih menurut kalian atas keputusan mereka? Kita tidak bisa menghakimi apalagi menghina mereka ya guys. Kita cuma bisa mendoakan yang terbaik bagi masa depan mereka. You will not see an angel that she's from a guy. Selamat matang suaminya jadi sensual. Summing up. I think she is old. I mean 40s. From this photo. Okay, so guys, what can you say about this transgender? So yes, you can separate transgender to trans women or transsexual gays, right? So for me, some transgenders, they transform into a woman. But some transgender here, I think there is no transformation. Yes, because when you say transform. So yes, so that's for my opinion. But don't hate me, guys. And yes, thank you so much for watching. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.